Hari ini saya telah melakukan perbaikan satu buah TV subwoofer dengan kerusakan mati total dan sebelumnya sudah dikacun pakai ini ya, karena merasa kurang bagus buat saya, jadi terpaksa saya aslikan dengan menggunakan STR yang sudah saya pasang. Dan adapun kerusakan komponen sebelumnya, ada dioda ini 5,6 volt. Terus R ini 56 kilo juga mati. Terus juga ada R yang ini 2R2 atau 2,2 ohm. Juga terus ada R ini senilai 4,7 kilo. Jadi sebetulnya hanya itu, tapi sebelumnya kenapa tidak diaslikan saja? Karena mungkin gerak cepat sehingga teknisi sebelumnya menggunakan ini, tapi ternyata ini terjadi mati, jadi saya aslikan kembali.